Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini tajuk saya ialah tujuh tip untuk mengatasi rasa malas. Hari ini kita datang, saya pun datang, mula-mula saya rasa malas. Semua orang ada perasaan malas. Jadi apakah tip yang sangat berkesan untuk kita mengatasi rasa malas? Pertama sekali saya nak kongsikan bagi kita supaya kita tidak ada perasaan malas. Pertama sekali kita mesti mandi. Maksud mandi ialah kita mesti membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Contoh mandi wajib. Di mandi wajib ni kita mestilah bersihkan dengan sempurna, sesempurna mungkin. Bersihkan di celah-celah, di mana-mana yang kita rasa yang sukar nak dibersihkan tu kita bersihkan. Baru kita rasa dah bersih, dah mandi, kita ambil air solat tak? Dan ambil wuduk, ambil air wuduk. Ambil air wuduk, kita rasa semuanya sempurna. Jadi pertama sekali untuk mengatasi rasa malas, pertama kita mesti mandi. Seterusnya perkara kedua ialah warna. Kita mesti berpakaian warna yang kita suka. Contoh hari ini saya suka pakai warna hitam, suka warna hijau. Jadi warna ini memainkan peranan rasa aura pada diri kita, rasa confident pada diri kita. Contoh kita berpakaian baru ataupun berpakaian warna yang terang. Orang suka warna kuning, Cik Omera suka warna coklat, Cikgu suka warna kelabu, Cik Firdaus kita suka warna merah. Warna memainkan peranan sebagai satu penaik semangat aura untuk kita kepada orang lain. Warna yang kita suka. Kalau kita pakai warna gelap, rasa malap saja kan. Kalau kita rasa kelabu, kelabu lah pemikiran kita. Jadi apabila kita rasa malas, kita pakai warna terang. Jadi dia automatic, maksudnya menaikkan rasa semangat kita. Perkara yang kedua. Perkara ketiga ialah suhu. Suhu, ada orang suka dia rasa malas bila dalam keadaan rasa suhu panas. Ataupun dia rasa malas dalam suhu yang terlalu sejuk. Kalau rasa sejuk tu kita turunkan, kita naikkan sikit suhu. Kalau rasa panas kita sejukkan. Maksudnya kita mesti berada dalam suhu yang kita rasa selesa untuk bekerja. Kalau rasa panas kita rasa mengantuk, panas sangat. Sejuk kita rasa rasa nak tidur saja kan. Jadi kita sesuaikan suhu itu dengan diri kita yang kita rasa selesa untuk bekerja, selesa untuk belajar, selesa untuk berjumpa, berkomunikasi dengan orang lain kalau kita dalam keadaan urusan yang penting lah kan. Jadi tidaklah mood tu rasa macam malap saja. Jadi kita tukar suhu. Kalau kita rasa kita dalam rasa terlalu sejuk, kita tukar tempat lain. Jadi suasana itu akan jadi tenang. Jadi rasa segar. Orang lain yang kita berkomunikasi dengan kita pun rasa selesa dengan kita. Okey, itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat ialah yang pertama tadi mandi bersih, kedua dalam keadaan warna yang kita suka, ketiga dalam keadaan suhu, keempat dalam pencahayaan. Ada orang suka dia bersemangat buat kerja dalam keadaan malam, warna kuning-kuning di lampu. Ada orang suka dalam cahaya yang cukup terang. Ada orang suka dalam keadaan yang sama-sama. Jadi kita selesa dengan pencahayaan yang kita rasa dia tidak menunjukkan atau tidak membuatkan kita rasa malas. Jadi kalau itu pun penting. Hari ini apa yang kita nak buat kita rasa bersemangat, rasa rajin. Jadi yang pertama tadi, yang ke berapa tadi? Ketiga? Keempat. Yang kelima. Yang kelima maknanya kita jangan makan banyak. Siapa yang makan banyak cepat mengantuk, betul? Jadi makan banyak cepat mengantuk, dah kena kerenyangan nak tidur. Jadi kalau boleh kita makan dengan jumlah yang sedikit tetapi kenyang. Jadi makan banyak pun tak berbangun, lagi banyak penyakit. Jadi kita ambil makanan yang sesuai dengan diri kita lah. Dalam soalan, dalam kadar yang sederhana. Banyakkan makanan yang bervitamin. Banyakkan makanan yang
ada serat. Jangan makanan yang makanan ringan, yang orang kata fast food. Nah, fast food pun tidak bagus untuk kesihatan kita kan. Jadi kita ambil makanan yang berkhasiat. Okey, perkara yang keenam untuk mengatasi rasa malas. Keenam ialah keenam keenam ialah suasana orang di sekeliling kita. Jangan kita tengok muka orang tu, bosannya aku tengok muka dia. Jadi aku bosan dengan muka dia tengok, aku rasa malas. Jadi kita elakkan daripada jumpa orang-orang yang membosankan kita. Contoh kalau kita balik rumah, kita tengok mak bapak kita, kita rasa alamak bosannya, nanti kena bebel dan apa semua, elok kita keluar. Kita jumpalah orang-orang yang positif, yang memberi kita semangat dalam bekerja, yang memberi kita semangat dalam membuat sesuatu perkara yang kita sokong, yang orang sokong kita. Jangan pergi pada orang-orang yang negatif ni. Pergi pada orang-orang yang negatif ni, kita cepat letih. Orang kita bagi idea, dia bengkah kita. Kita bagi semangat pada dia, dia bengkah kita. Jadi kita elakkan daripada orang-orang yang negatif. Berkawanlah dengan orang-orang yang positif, jadi dia akan menambahkan semangat kita untuk bekerja. Jadi kita akan bertambah rajin. Wah, alamak orang ni sokong apa yang aku buat. Jadi kita akan rasa semangat rajin. Yang terakhir tadi ialah perkara yang ketujuh. Perkara ketujuh ialah solat. Solat kita kena jaga, penting sangat. Kalau kita tak jaga, kita tak rajin solat, maknanya kita tak rajin lah buat yang lain-lain. Jadi kalau yang ketujuh itu paling penting, solat kita kena jaga, 5 waktu kita kena jaga sempurna. Bila sempurna di 5 waktu ni, insya-Allah kita akan sentiasa bersemangat, bersedia dalam melakukan semua perkara yang kita suka. Kalau kita tak ada solat, tak bersih diri kita, rasa kemalasan tu akan bertambah-tambah dan syaitan pun akan suka pada orang-orang yang macam ini. Aura tak ada. Bila aura tak ada, kita pun lemah semangat. Dah malas nak buat tu, malas nak buat ini. Jadi satu lagi tip saya dengan tok guru saya, dia kata kalau kita nak buat urusan, dia kata urusan berniaga kalau hari Rabu jangan. Dia boleh buat kalau hari Rabu selepas asar. Kalau pagi dia kata jangan buat urusan perniagaan, sebab dia kata Allah tu dia jadikan sesuatu ada makna dia. Allah jadikan hari Rabu, Allah mencipta neraka pada hari Rabu. Jadi kita gunakan tip-tip yang itu sebagai satu orang kata yang boleh digunakan dalam urusan kehidupan kita. Apa salahnya yang saya kongsikan dengan anda semua ni? Jadikan hari Rabu itu hari rehat. Saranan saya kepada anda semua, marilah kita mengatasi masalah malas kita. Jadilah orang yang rajin macam saya, sebab saya dapat datang malam ni. Alhamdulillah, sekian, terima kasih.